Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim dan shalom sobat Kristen. Mari kita sama-sama menyimak ilmu yang dikaruniakan Allah subhanahu wa ta'ala buat kita semua lewat perantara channel Orang Islam. Ya Allah, jadikanlah Engkau penolong kami dan janganlah Engkau memusuhi anak kami. Ya Tuhan yang Maha Perkasa, ya Allah, akhirilah ajal kami dengan kebahagiaan. Ya Pak, ketika nazak sakaratul maut, tetapi kita bahagia ya Pak. Ya Pak Nisan Yusuf, ketika roh kita berpisah dengan badan kita, tapi kita bahagia. Kebanyakan kita, apalagi yang menonton, yang melihat, menangis saat ada orang meninggal, ya kan? Kira-kira kalau orang menangis itu bahagia atau sedih? Orang berdampakan yang meninggal atau orang yang menonton, orang meninggal lalu menangis itu bahagia kan atau bersedih? Sedangkan kita di sini diajari, ya Allah, berikan ajal akhir hayat umur kami dalam keadaan bahagia. Berarti seperti apa gambar orang bahagia ini ketika ada menjemput mereka sangat senang. Kenapa? Kematian, nazar, sakaratul maut tersebut adalah gerbang untuk menuju bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ada takutan, apalagi yang gerd, apalagi gerd kan apa penyakitnya, asam lambung, was-was berlebih, apa bila masa, bila dia mencicip-cicip di sini, cicip di belakang, jantung, sapu yang tak pakai sapu aku, iya kan? Pilek-pilek, sakit, cium-cium, bersin, batukan, aduh, corona, sama aku. Kayak apa bahagia, takutan terus. Kenapa takutan? Karena untuk menjalani pintu gerbang bertemu Allah, yaitu kematian tersebut, kita masih kurang bekal dan sama. Bahkan kita lebih banyak maksiat dan membangkang mengerjakan dosa-dosa kelalaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang malah kita takutan. Tapi jangan gue terlalu wangi. Oh, terlalu wangi, terlalu berani. Itu kan wangi ribu lah. Salah juga. Lawan mati jangan terlalu wangi. Lawan mati jangan terlalu takutan. Kenapa? Karena itu adalah gerbang menuju kehadiran Allah. Apakah nanti akan dia bahagia, bakal masuk ke dalam surga, ataukah nanti dia akan masuk dalam neraka? Maka ia akan sengsara. Kita sendiri yang menentukan kehidupan kita. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan. Dan bagian daripada doa ini, mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah berikan kita kebahagiaan ketika sakaratul maut. Ketika bertemu dengan malaikat Israel pencabut nyawa, hati kita lapang, pikiran kita senang. Ini yang kita harapkan. Kalau ada takutan. Dan pula ditambahlah amal-amal kami, berikan kami kesehatan di waktu pagi dan berikan kesehatan kami sampai sore. Mantap ini doanya. Ya apa ini? Ditulis ke pulang. Rugi pula urusannya ini. Ya kan? Rugi pula. Ada jalan wakil rugi ada. Ya, wakil rugi. Insya Allah setiap huruf yang sudah tertulis melewati fotokopi tersebut, kemudian kita baca yang tuan fotokopi diberikan amalan yang luar biasa. Kita membaca, mesti dapat. Kita mengamalkan cerita Pak dakwah melewat protokol protokol ini, ulun dakwah melewat
yang dirasa kepada dosa-dosa kami. Tuhan, kata maaf Engkau yang deras kepada dosa-dosa kami, dan karuniailah kami dengan memperbaiki kejelekan-kejelekan kami. Karunia Allah itu luas. Di antaranya kita bisa memperbaiki diri, itu adalah karunia. Jangan pikir rezeki dengan karunia itu Allah beri mobil, beri kendaraan, beri tanah, beri rumah, diberi. Karunia yang besar itu di antaranya adalah kita bisa memperbaiki segala kejelekan-kejelekan kita. Memperbaiki kebodohan-kebodohan kita untuk menjadi orang yang pintar dan bijaksana. Ini adalah karunia Allah. Dulu ngomong, oh ini cinta. Dulu boleh ibadah, wah ini rajin. Dulu boleh pemalah ke masalah, wah ini pemalah, pemurah. Dulu sifat kita pemalah, sekarang hening, lemah lembut, jarang penyaringan. Itu adalah anugerah dari Allah. Dulu emosian, wah ini penyabar. Itu adalah murni anugerah daripada Allah Subhanahu. Nah itu mantap, anugerah dari Allah. Perubahan daripada sesuatu
perbaiki kejelekan-kejelekan kami. Jadikanlah ketakwaan sebagai bekal kami dan ijtihad kami dalam agama Engkau, dan kepada Engkau lah tawakal dan sandaran kami. Tetapkanlah kami di atas jalan yang lurus, dan lindungilah kami di dunia dan di akhirat dari hal-hal yang bisa menyebabkan penyesalan di hari kiamat, supaya jangan menyesal. Apa yang penyesalan kata-kata dari Pak Anwar kata? Ya laitani kuntu turaba. Ya lah, surah apa itu? Iqra ujungnya. Ya laitani kuntu turaba. Aduh Tuhan, kenapa ya Tuhan? Ulun ini kan kayak ini kan kayak binatang aja, begitu sudah mati jadi tanah, habis dah. Ini kan paham liberal. Paham liberal, paham sekuler. Apa tadinya kalau sudah mati sama kayak binatang, jadi tanah kita sampai ke tahun lagi, karena ada urusan lagi. Ini paham sekuler dalam liberal itu beranggapan bahwa rasanya pembalasan di hari akhirat hari kiamat itu ada tak? Sedangkan kita harus tahuan, wajah maaf. Wama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan, bayar. Sekecil apapun kejahatan, akan dipotong-potongkan kepada kita. Bayar gimana? Di paham kita harus menawar, wajah maaf ada pembuhannya, ada. Kita sudah mati, kayaknya tidak. Binatang jadi tanah, begitu sudah mati, pas menyesal. Kenapa? Kami kan jadi tanah aja sudah. Oh, masa kalinya begitu kita mati, hanya tahu ada berapa lagi kan? Bapak Tuhra, wawak abu yuk, gak salah jawab, gak banyak dimukulnya. Nah, ada wawak ada rahman, wawak ada rahman. Oh, inikah ternyata dijanjikan oleh Allah. Inikah janji Allah. Segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oh, inikah janji Allah? Para sungguh benar. Apa yang pernah disampaikan oleh para rasul-rasul, utusan Allah tersebut benar. Hanya menyesal. Hanya menyesal. Ya Allah, lupakan lagi ulun ke alam dunia. Ulun tetap beramal, ulun tetap beribadah. Udah alam sakit, hatta ulun tanah, nabi sana, ulun bagiakan aja. Mobil sana, ulun bagiakan aja. Ulun anak bagiakan pasti jadi kita sudah dalam kubur, apa lagi? Sudah dalam kubur, apa lagi menyesal? Menyesali, berkomunikasi, kan? Sudah kubur penyesalan kamu lupa lagi lagi. Di bahasa orang ini penyesalan tiada, tiada arti. Kenapa arti nanti sudah tak lagi? Hatta penyesalan, oh ya ini jangan kena. Kemudian ya Allah ya Tuhan kami, ringankanlah dari kami beban dosa-dosa kami, dan anugerahilah kami penghidupan orang-orang saleh. Kami hidup kayak orang saleh, seperti orang-orang yang Engkau cintai. Hidupkanlah kami dalam keadaan damai. Hati kami selalu untuk tawakkal taat kepada Sang-Nya ya Allah, seperti bagaimana orang yang hidup orang-orang saleh. Dan lindungilah serta jauhkanlah dari kami kejahatan-kejahatan orang yang jahat. Ini bagus. Minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang yang zalim, dari orang-orang yang jahat. Bebaskanlah batang leher kami dan batang leher bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, saudara-saudara kami laki-laki dan saudara-saudara kami perempuan kami dari siksa api neraka dengan rahmat Engkau ya Tuhan yang Maha Perkasa. Aktif rekomendan wali bapa alamina wa umma. Wa ikhwanana muslimin min adabi nari jahannam. Pokoknya ini kalau doa ini biasanya kalau di Mekah itu, apalagi Abdurrahman Sudais, Syekh Abdurrahman Sudais yang berdoa menangis banget. Bayangkan kita biasa kalau bersalah di dunia ini di mana di Bogor, kadang di sini kan, kadang ke ini yang di Bogor. Oh di akhirat kan ada di sini, kadang di Bogor. Nah di leher di Bogor. Ditarik diseret oleh malaikat. Ya Allah. Sementara perkara tersebut terdingin daripada bara api neraka yang
ceritanya kalian yang bergaduh. Ibas kita paksa tayangnya, no, pokoknya orang tua kamu hidup tinggal mati. Kalau menggunakan dalam dan amatan tersebut, umur dibanyaki. Kalau menggunakan dalam beribadah, rezeki dibanyaki. Kalau digunakan untuk taat beribadah kepada Allah di bawah hukumnya yang mulia, umur panjang digunakan dalam berlebihan saja. Waktu apa ada? Ada apa apa ibadah? Fasilitas lengkap. Tahu tak kita? Menangis kalau kita di masjid al-Haram itu kalau lagi berdoa ini kurban tarawih biasanya jasnya lah jadi sebelah bisa menangis lah minta tolong Allah ya Allah lepaskan daripada belenggu-belenggu siksa di api neraka nanti ya Allah selamatkan batang leher kami ini daripada siksa Allah di neraka nanti ya Allah kami anak-anak kami cucu kami duit-duit kami abah mama kami orang-orang yang lagi sayangi selamatkan mereka daripada siksa api neraka. Mudah diselamatkan Allah sebenarnya. Ya Allah, mudah-mudah Allah selamatkan kita semua. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, ya Tuhan yang Maha Pemurah, ya Tuhan yang Maha Menutupi kejelekan-kejelekan, ya Tuhan yang Maha Penyantun, ya Tuhan yang Maha Perkasa, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Penyayang di antara para penyayang, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesejahteraan kepada sayyidina Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya semua. Amin. Ya rabbal alamin. Kita harus sebenarnya diapain hari dicatatkan atau di langsung dipotong ini ya. Kayaknya dibagusin lah ini anunya bisa langsung bisa dilihat. Soalnya kalau kita cari di Google, belum cari di Google, kadang-kadang Google-nya umur, Google-nya ada alim. Belum cari doa Imam Ghazali, cari doa Imam Ghazali, Allah mengikir asal dan menanyakan tentang mama. Ada mama luar, Google-nya umur. Biasanya kan pintar terus, kamu ini yang namanya dapatnya terus. Pas nama jalan kah? Nama buah kah? Nama obat kah? Nama penyakit kah? Apa aja masalah baju kah? Tapi kan luar ini suruh mencari doa ada opaknya, ada alim Google-nya aktif menggelar Syekh Google kan? Lalu kata Imam Nawawi Al-Tantani hafalkanlah doa-doa yang telah kami sebutkan seperti yang terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini karena Imam Al-Ghazali rahimahullah dihafalkan. Kemudian berdoalah semuanya jika engkau mampu melakukannya dan hafalkanlah darinya yang mana yang lebih cocok dengan keadaan engkau dan yang lebih menyentuh akan hati dan perasaan engkau serta lebih ringan pada lidah engkau untuk mengamalkannya rutinitas sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Inilah kan banyak doa-doa semalam ada doa Siti Khadijah semalamlah ada banyak-banyak termasuk doa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala ini dan kita bisa mengamalkan sebenarnya karena doa itu sangat baik. Kalau yang ada berganti-ganti subuh doa Siti Khadijah, kena zuhur doa yang mana, kena asar doa yang mana, biar ada rumah potong kopi itu ditempel di dinding di mana prins sembahyang di rumah biasanya. Nah tempel di dinding dulu membiasakan mak tapi hati-hati lah. Tulisannya di hati atau di atas tehal di atas lempar di atas aja dulu hanya dulu berdoa dia dulu lalu selesai apa mereka tapi sudah hafal kan nah sudah berlapas nah bagi orang ini haji asin yang baca doa terlalu panjang kan ini doa di mana mana kan dapat dia ini nah tapi dalam kita mengambil umumnya berdoa itu jangan anda tampil di hadapan orang banyak aja. Berdoa itu buat diri kita dan keluarga serta orang-orang muslim. Ini kata berdoa apa ini kenapa? Gasak perlombaan. Mahapal Al-Quran, hafalin Al-Quran, gasak perlombaan MTQ. Bagus sih bacaan tadi, gasak apa? Gasak perlombaan, jangan gasak itu.
ngapain doa-doa, pesan apa yang belajar tadi, pesan kita pertandingan tuh, astagfirullahaladzim. Ya kayaknya orang salah dia menggunakan. Insya Allah, Allah berikan umur yang panjang, sehingga kita bertemu lagi sini yang akan datang, insya Allah, pada pagi hari Arba, semuanya sehat, berafiat, dewasa, rezeki yang halal dan manfaat yang barokat. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang selalu untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur yang diselamatkan kita dari segala kejahatan orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan dengan berkah kita taat, Allah ampuni segala dosa kesalahan kita dari batin seumur hidup kita. Allah limpahkan karunia yang tadinya mual menjadi bintang, tadi malas beribadah jadi rajin, yang tadinya mulai-mulai menjadi badan supaya menjadi intan lagi, istiqomah lagi rutin lagi. Allah baikkan segala kejahatan kita, Allah hilangkan segala kesalahan-kesalahan kita, Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat. Allah mudahkan kita untuk melaksanakan haji dan umrah. Allah memberikan rezeki kepada kita, anugerah yang besar yaitu haji yang mabrur. Jangan mati malah kita mendapatkan haji yang mabrur, umrah yang diterima serta doa-doa yang selalu dijabah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna asalan kalam kalamullahi malikin a'lam wa bihawmi yang tadi muhtadu Allahu akbar wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 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 Allah Muhammad Rasulullah la ilaha